Ada orang-orang yang berzikir, banyak beramal, tak berhenti mulutnya menyebut Allah, tak berhenti hatinya mengingat Allah, dalam hatinya hanya Allah semata, hanya ingatan kepada Allah saja. Kecil dunia ini dalam pandangan dia, sehingga kalau kita bersama dengan dia, kita pun ikut tertular mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan hadir di majlis-majlis lagha, majlis yang melalaikan kita daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ikut orang-orang yang lupa. Kalau kita ikut sama dia, kita pun ikut menjadi lupa, khususnya orang-orang yang masih dalam keadaan lemah. Karena orang yang hanyut biasanya rumput pun dia tarik. Orang yang dalam keadaan hanyut, airnya kencang, arusnya deras, menengok yang tak bisa dipegang pun tetap dia pegang. Orang hanyut semua dia pegang, semua yang bisa dia pegang dia pegang. Rumput lapuk pun dia pegang, galah patah pun dia pegang. Ini hanyut, berpeganglah kepada yang kuat. Siapa itu? Al-ulama, ulama-ulama, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Siapa ulama yang pewaris para nabi itu? Orang-orang yang mengamalkan ilmunya, orang-orang yang memandang manusia itu dengan pandangan rahmah. Allazi yang yanzuru, memandang, melihat, ilal ummah, kepada ummah, bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang, bukan kemarahan, kasihan. Karena kalau kita tidak berdakwah ke sana, Pak Ustaz, mereka nanti menyembah pokok kayu, menyembah lembu, menyembah kayu, menyembah batu, menyembah hantu. Maka kita mesti selamatkan mereka, Pak Ustaz. Ayolah kita ke sana, Pak Ustaz. Anak-anak muda pula yang mengajak. Kemana? Ke suku Talang Mama, Pak Ustaz. Sedih mereka, Pak Ustaz, jauh di sana. Saya yakin tak yakin sama anak-anak muda ini. Betul tak cakap mereka ini? Iyalah, kalau gitu saya ikut. Itulah awalnya dulu kita pergi ke suku Talang Mama. Ternyata memang betul jauh dan dalam keadaan sulit, susah, kepayahan. Sekarang sedang dibangun pondok pesantren. Anak-anaknya perlu disekolahkan. Bapak ibu yang punya kemampuan, bantu mereka. Sehingga ketika melihat mereka, mereka bukan ulama, hanya anak kecil, tapi sudah hafal beberapa surat. Sebagian mereka sekarang di pesantren Darul Muqamah, arah ke Rumbai, jumpa lampu merah simpang 4, belok kiri, Politeknik, Kaltek, terus sebelah kiri Darul Muqamah. Nah, di situ Bapak Ibu bisa antarkan langsung, bantuankah namanya, pakaiankah namanya, buku-buku anak-anak yang tak terpakai, datang ke Darul Muqamah, tanya, mana anak-anak dari suku Talang Mama, jumpai, tanya, suruh dia baca Quran surat-surat pendek. Cerdas-cerdas anak ini, pandai-pandai, luar biasa. Hanya nasib saja kurang baik. Bantu mereka, tolong mereka. Yang segan melalui rekening, yang segan tak bisa datang melalui rekening, yang rekening tak mau, mau jumpa langsung, datang sana, tak ada alasan. Saya Pak Ustaz tak sempat, kirim melalui rekening. Rekening tak bisa, saya tak percaya, saya mau nengok langsung, datang langsung. Inilah Pak Ustaz, dua-dua pun saya belum bisa. Parah betul itu. Tak ada yang tidak bisa mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk ke masjid, ingat kepada Allah. Melihat kaligrafi. Ini kaligrafi ini apa ini? Ini buang saja kaligrafi ini. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, ketika engkau memandang kaligrafi yang indah, ada khat kufi, ada khat sulus, ada khat riqi, ada khat nasakh, ada khat diwani, ada khat diwani jali. Apa yang kau pandang? Cantiknya, masya Allah. Mengingatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingatkan kepada keagungan Allah. Tangan bentuknya sama, tapi kenapa begitu tulisannya indah? Mendengar bacaan Al-Quran tadi dengan lagunya, dengan makharijul hurufnya, melengking suara, mengingatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menetes air mata jamaah. Beberapa jamaah ngirim SMS ke saya, Ustaz Somad, ya, tadi saya solat Jumat di An-Nur, terus ada imam ketika dia membaca ayat itu, menangis saya sejadi-jadinya, Pak Ustaz. Terus pertanyaannya, siapa nama imam itu, Pak Ustaz? Mana saya tahu? Yang solat dia. Sebelum solat diumumkan, nanyanya ke saya. Paham bapak yang dibacanya? Enggak. Hati sudah lembut, mengingat kepada Allah. Sedang tak paham aja bisa nangis, apalagi kalau dia paham. Luar biasa. Ada yang kalau kita dengar, kita lihat, kita pandang. Tanyalah diri masing-masing. Saya Pak Ustaz kalau melihat tidak ingat Allah, tapi kalau mendengar ingat Allah. Terus dengarkan MP3 yang kira-kira mengingat Allah. Saya kalau memandang orang ini mengingat Allah. Hadiri majlis taklim pengajian,
mengingatkan kita kepada Allah. Sebenarnya bukan ucapannya, sebenarnya bukan kata-katanya. Dia tak pandai mengukir, mengungkapkan kata-kata. Tak pandai dia pakai aksesoris-aksesoris. Tak pandai. Tapi kebetulan hatinya dekat dengan Allah. Karena tahajudnya, karena zikirnya, karena bersih, tak pernah makan riba, tak pernah makan haram. Mengingatkan dia kepada Allah, maka Allah tebarkan innallaha idza ahabba 'abdan, kalau Allah sudah cinta kepada hamba, maka dibuatnya hati hamba itu pun pula luluh seperti luluhnya garam di dalam air. Masuk garam satu genggam, masuk ke dalam, dikacau, luluh, hilang. Jangan dikacau lah Pak Ustaz, diaduk, kata orang di Jawa. Ya, diaduk. Kita di sini dikacau, kacau balau lah dia. Sampai itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang paling baik. Saya inginlah seperti itu Pak Ustaz, berusaha. Tapi cita-cita kita bukan itu. Kita tak pernah bercita-cita bagaimana supaya orang ketika melihat saya dia ingat Allah. Terlalu tinggi itu Mas Bro. Cukup saja kita bisa mengingat Allah, cukuplah.